Minggu malam yang panjang. Makan apa, bro? Abdi temani bogoh ka anje. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perles Larang. Cerita, kisah, berita terbaru dan terupdate tentang Lesti dan Bilar yang tentu kalian tunggu-tunggu. Ya, semasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta di mabuk asmara. Walaupun tak mengakui bahwa mereka sudah membina hubungan yang lebih serius. Ya, dalam arti pacaran ya guys ya, menuju pernikahan. Nyatanya mereka terciduk kembali jalan berdua. Romantis banget, padahal udah malam mingguan. Namun mereka tak mau melewatkan momen-momen untuk berduaan. Biasa ya guys ya, ini waktu terciduk. Tapi ada bukti lagi yang lebih konkret. Namun mereka fotonya ya nggak bersamaan, nggak berdua pas ngambil foto shootnya. Bang Bilar foto dengan putri dari manajer Lesti ya. Ini menandakan bahwa dia sama si Dede berjalan bersama. Begitupun kemudian si Dede juga mengambil foto bersama putri dari manajernya tersebut, yakni Rifki Fitria. Wah, sesuai banget ya. Jadi mereka selalu ingin menghabiskan momen-momen hari-hari bersama, karena memang chemistry dapat. Mereka itu sama-sama kocak, sama-sama ocol gitu ya guys ya. Wih, nanti ini adalah pasangan terunggu untuk 2020. Kita nobatkan ntar ya, kalau ada nominasinya pastilah si Dedek sama si Babang Bilar ini yang bakal dapat. Wih, ternyata hari demi hari cinta kemesraan mulai nampak di wajah mereka. Apalagi terang-terangan dua keluarga Bilar dan Lesti mendukung hubungan mereka berdua. Apalagi pas malam mingguan rame banget, nyampe keluarga Lesti itu syukuran ya, merasa bahagia, makan-makan lah sampai bakar-bakar ya, karena mereka sangat bahagia, putrinya bahagia yang mendapatkan jodoh yang baik dan kocak banget seperti si Babang tampan viral. Ya, si Abang Bilar ini. Lalu kira-kira bagaimana kalian guys ya? Oke, seru banget kan? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like juga, subscribe. Bagaimana, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut mengenai si Babang tampan ini? Oke, jangan lupa subscribe yang masih belum, komen dan share. Yuk, bye-bye.